sampai di titik pengumpulan yang pertama. Di mana nih tempat pom bensin Shell di dekat Pakuwon. Kita udah banyak banget mobil yang antri. Pak Benny udah mau ngajak jalan ke Malang karena pos satu kita sebenarnya di Batu Malang. Kita jalan lewat tol kira-kira 2 jam 1,5 jam lah. Saya pakai Hardtop, yakin Hardtop di event East Java Adventure Rally ini. Nah, di event East Java Adventure Rally ini keren. Yuk kita siap-siap di mobil, kita akan jalan bareng-bareng. Konsep rally biar lebih semangat kerja. Ada adrenalinnya. Ya. Cuma dia diturunkan mobil yang krimis-krimis. Nggak boleh yang ekstrim malah. Itu yang diambil. Jadi tujuannya cuma untuk silaturahmi ya. Makan bareng. Ya. Kuyup bareng. Kuyup bareng. Mestinya animonya banyak. Anggota kita banyak. Cuman kalau kebanyakan tambah ya. Kelamaan gitu agak susah nanti. Awalnya itu terbentuk dari LC sama Ciklas. Dua brand itu aja. Ambassador sama Ciklas. Itu aja awalnya. Cuma sekarang kan rata-rata satu orang gak cuma punya dua merek itu. Ada yang sudah punya LC, punya Jimny gitu ya. Udah ikutlah. Konsep rally-nya kita bikin kalau hari ini 2 SS. Cuman kita bikin 3 etape. 3 etape kurang lebih 1 etape itu ya mungkin 2 sampai 3 bulan lah karena masih ada event lainnya. Nah, kemudian kita punya 3 kelas. Lightweight, terus middleweight sama heavyweight. Jadi Jimny paling ringan. Oke. Hardtop itu masuk tengah. Jadi masuk yang berat. Oh, nanti startnya itu kan bikin jeda waktu kurang lebih 3 menit lah. Nomor 1 sama nomor 2 nanti finishnya tinggal dilihat waktunya berapa menit. Ya seperti itu. Tapi kita gak mau terlalu ekstrim gimana gitu lah. Konsepnya sih memang cepet-cepetan tapi lebih banyak ke fun-nya lah. Ya, lebih fun. Ya. Kita light off-road jadi ini semua kita semua belum tahu. Jadi dibikin surprise gitu. Okay. Jadi enggak ada yang boleh tahu gitu. Iya. Gitu. Siap. Akhirnya dengan ada event seperti ini banyak yang ketularan, Mas. Iya, pasti. Ketularan hobi dan ketularan beli mobil. Tentunya begitu. Iya. Kenapa? Katanya ketularan di kamera, kayak kameramen. Nah, kebetulan kan unit saya sama Pak Benny kan beberapa kali di tempat Mas Bari. Ya, ini kita ngetes kalian ngajak orangnya nih. Iya, tentang Pak ya, jangan gini terus. Ini kita habis sarapan. Terus foto bareng. Hari ini kita mau melanjutkan perjalanan ke tempat rally atau tempat SS-nya. Asik banget karena ternyata ini adalah komunitas LC GC, Land Cruiser G-Wagon Surabaya, yang akhirnya bikin acara yang biasanya cuma jalan-jalan, minggu-minggu jalan-jalan. Ini bikin acara yang agak menantang, dibikin ada adrenalinnya sama Mas Roy, ketua panitia, sama Pak Benny, dibikin kita bikin rally-rallyan lah supaya tidak ngantuk. Kumpul bareng-bareng semua rally tapi harus pakai mobil klinis, pakai mobil hariannya mereka. Jadi ada G-Wagon, ada Jimny, ada Defender, ada G-Class, ada Disco, macam-macam.
hardtop. Nah, nanti kita lihat kondisinya. Dan semua peserta itu tidak dikasih tahu treknya kayak apa. Jadi semua enggak ada yang tahu nih. Kita menuju di sana. Kita mobil nomor 0. Jadi kita di depan. Mempersiapkan kendaraannya di belakang dari start. Tidak bisa memantau jam berapa berangkat. Nanti di finish juga akan ada timer yang pun dicatat dengan catatan. Nanti media akan melakukan dokumentasi. Kita sudah melewati SS1 jadi, SS-nya keren pakai hardtop limis, hardtop mahal buat main rally pakai sabuk pengaman, pakai helmet SS itu beneran, jadi ada start fitnya gitu, jam start sampai jam finish, kira-kira 1 kilo lah. Asik banget ternyata mobilnya ada bunyi-bunyi jadi ya, tapi gak apa-apa lah, kita nikmatin. Jadi aku baru pertama kali ngetes shockbreaker Ome Olmenemu itu ya tadi ya, kecepatannya lumayan lagi juga high gitu kan, ternyata enak banget. Jadi ternyata Olmenemu itu enaknya dipakai untuk gravel-gravel dengan cepat tinggi dengan bobot motor. Baru kerasa beli Olmenemu nya enggak mahal, baru kerasa murah. Nah, ini sekarang kita menghadapi SS2 yang sudah depan kita. Kita start pertama, semoga lancar. Terima kasih.
Ada strapnya? Sebenarnya dari depan lagi bisa kamu saya yuk pelan-pelan udah pakai low pak, awas terus enggak, belum muter kepanya. Gede.